Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat, yang mana kita akan melihat momen yang sangat tak terduga ketika Nana dan Lula mengetahui kalau Budiana adalah ibu kandungnya. Dan juga kita akan melihat apa yang akan Fajar lakukan kepada si ular Alia setelah mengetahui kalau si ular Alia adalah atau sudah melakukan tindakan yang hampir saja membuat Lia kehilangan nyawanya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin sarankan untuk BHSI lovers semua yang baru menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Budiana atau Pak Arman pastinya akan jujur kepada Nana dan Lula kalau mereka adalah anak kandung Budiana. Dan ini akan membuat Nana dan Lula sangat terkejut. Namun sepertinya Lula akan sulit dan mungkin tidak mau menerima Budiana sebagai ibu kandungnya, karena Lula menganggap selama ini Budiana sudah menelantarkannya dan membuangnya. Budiana juga akan meminta maaf kepada Nana dan juga Lula, dan Budiana akan membujuknya agar mau untuk memaafkan dan menerima dirinya sebagai ibu kandung mereka. Sementara Fajar saat ini masih belum mendapatkan kepastian kalau Tante Merlin itu adalah ibu kandungnya, karena Tante Merlin masih terus-terusan mewek dan tak mau jika Fajar terus menanyakan gelang yang menjadi sesuatu yang membuat Fajar semakin penasaran. Tapi pastinya semua itu akan segera terungkap ya guys, di episode kali ini juga. Kemungkinan besar akan ada kesalahpahaman lagi antara Nana dan Dewa, begitu juga dengan Fajar. Karena Nana dan Fajar akan melihat rekaman saat Dewa menolong Lia, yang mana rekaman tersebut sengaja Alia sebarkan di media sosial untuk merusak reputasi keluarga Buana dan agar Dewa dan Nana ribut. Tapi semoga saja kesalahpahaman itu tidak berlarut-larut ya guys. Fajar juga akan bertindak tegas setelah mengetahui kalau Alia sudah mencoba untuk mencelakai Lia. Kira-kira apa yang akan Fajar lakukan kepada si ular Alia ini? Dan bagaimana dengan Lula dan Nana? Apakah benar-benar akan segera mengetahui kalau Budiana adalah ibu kandungnya? Tentunya ini sangat membuat BHSI lovers semua penasaran. Untuk itu, saksikan terus kelanjutannya buku harian seorang istri setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Oke guys, mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.